Bermain adalah aktivitas kami setiap pulang sekolah atau saat hari libur. Seperti halnya saat ini, kami memanfaatkan liburan dengan bermain di sekitar kampung kami yang terkenal sangat indah. Oh iya teman-teman, sebelumnya saya akan memperkenalkan siapa kami. Kami berempat ini adalah anak-anak dari negeri Rurukan, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Nama saya Juridi. Dan ini Riddle, Stefano, serta Septian. Sebenarnya, kelompok bermain kami ada 7 orang. Namun, 3 teman lainnya masih terpisah. Sebentar juga mereka akan datang bergabung dengan kami di sini. Teman-teman, kali ini kami mengajak teman-teman di seluruh Nusantara untuk melihat apa yang akan kami lakukan. Kami akan membuat penutup kepala yang terbuat dari daun dan pelepah pohon pisang. Penutup kepala ini menyerupai penutup kepala para penari kebasaran yang ada di Minahasa, Sulawesi Utara. Penutup kepala dari daun dan pelepah pohon pisang ini akan kami buat 7 buah. 3-nya kami siapkan untuk teman kami lainnya. Jadi. Belum ada kang. Udah sobat ku janji di sini. Iyo nih. Baik trompi. Jemput jodoh orang. Makan dulu. Yo. Cepat. Sudah dengan punya. Ini punya.
cepat. Cepat. Ya, aku Santi. Teman-teman, sekarang kami bertujuh sudah lengkap. Liburan seperti saat ini, kami sering bermain di sini. Dan permainan kami ini, kami sebut permainan tari kawasaran. Kawasaran itu adalah tarian khas orang Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara. Tarian ini sejenis tarian perang yang sering dimainkan oleh orang tua kami di Minahasa. Ya, tompe tarian kawasaran ini pesubek dan pejelek. Banyak orang pi belajar apa nyong. Oh iya iya iya. Teman-teman, rupanya cara bermain dan gerakan-gerakan kami tadi belum lengkap. Nah, biar kami semua lebih paham dengan bermain tarian kebasaran, sebaiknya kami pergi belajar dari Opak Nyong yang ahli memainkan tari kebasaran di kampung kami, Negeri Rurukan.